Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Salam sejahtera, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam sejahtera, salam UMS Campus Rahma dan salam Smart Eco Campus 4.0 University Malaysia Sabah. Yang berbahagia, Profesor Datuk Kemis Dr. Taufik Yap Yun Hin, Naib Chancellor University Malaysia Sabah. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Rahman bin Nordin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni University Malaysia Sabah. Yang berusaha, Cik Kamisa binti Husin, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar University Malaysia Sabah. Pegawai-pegawai utama University Malaysia Sabah, pengetua-pengetua Kolej Kediaman, pengarah-pengarah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni University Malaysia Sabah, Majlis Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar University Malaysia Sabah, Barisan Jawatan Kuasa Kebajikan Mahasiswa Jakmas, Kolej Kediaman University Malaysia Sabah, seterusnya mahasiswa yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Jawatan Kuasa Kebajikan Mahasiswa Jakmas bagi sesi 2020-2021 University Malaysia Sabah. Yang berbahagia Dato serta hadirin di pohon untuk berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan Sabah tanah airku. Yang berbahagia Dato dan hadirin dipersilakan duduk. Tetak bulu kajang 10 laksana dititing kias ibarat angkat tangan jemari 10 doa di pohon biar selamat bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini. Marilah kita bersama-sama menandatangan dan memohon keberkatan dengan doa yang dipimpin oleh Encik Abdul Jalil Sapli. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqal azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka barrul jawalul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cucurlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Watikah Pelatikan Jakmas sesi 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Abdul Jalil Sapli di atas bacaan doa sebentar tadi. Terlebih dahulu, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah perkenan dan kurnianya kita dapat berkumpul dan bersama-sama meraikan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Jawatan Kuasa Kebajikan Mahasiswa Jakmas bagi sesi 2020-2021 Universiti Malaysia Sabah. Setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia, Profesor Datuk Kemis Dr. Taufik Yap Yun Hin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, dan yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Rahman bin Nordin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah, di atas kesudian menghadiri Majlis Pelantikan Penyerahan Watika Jawatan Kuasa Kebajikan Mahasiswa Jakmas bagi sesi 2020-2021 Universiti Malaysia Sabah. Seterusnya, majlis diteruskan dengan sesi tayangan video yang telah disediakan. Sama-sama kita saksikan. Thank you.
Begitulah tayangan video jawatan kuasa kebajikan mahasiswa JAKMAS bagi sesi 2020-2021 Universiti Malaysia Sabah. Terbang di awan, burung jentayu. Di atas papan, bantang jerami. Tampillah tuan, kami bermerayu bersama ucapan kata aluan. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Kemis Dr. Taufik Yap Yun Hin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus menyampaikan simbolik penyerahan watika pelantikan jawatan kuasa kebajikan mahasiswa JAKMAS bagi sesi 2020-2021. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara dan sendiri pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Rahman Nordin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Alumni Universiti Malaysia Sabah. Yang Berusaha Cik Kamisah Husin, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah, Pengetua-Pengetua Kolej, Pengarah-Pengarah di Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pegawai-Pegawai Utama dan Kanan Universiti yang saya kasihi, seluruh warga Universiti Malaysia Sabah yang sedang menonton majlis peresmian ini secara langsung menerusi laman Facebook resmi Universiti Malaysia Sabah @UMSOfficial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMS Campus, teras kecemerlangan dan keunggulan. Alhamdulillah, saya merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmat dan izinan kita dapat bersama dan dalam memeriahkan lagi majlis penyerahan watikah pelantikan jawatankuasa kebajikan mahasiswa ataupun JAKMAS bagi sesi 2020-2021 Universiti Malaysia Sabah pada pagi ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada barisan pegawai utama dan juga pengetua yang turut hadir bersama pada pagi ini dan sesungguhnya komitmen yang telah ditunjukkan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, terutamanya bahagian pembangunan pelajar dalam menjayakan majlis pada hari ini. Semoga usaha yang murni ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Pesanan saya, orang yang berjasa sentiasa menghargai dan mencari masa untuk bekerja dan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Semoga sifat ini kekal dalam diri seorang pelajar, bukan sahaja di dalam aktiviti di luar bilik kuliah tetapi turut disematkan ketika menuntut ilmu. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, pemimpin di kolej ataupun pemimpin di universiti merupakan pemimpin di masa depan. Inilah masanya ketika berada di universiti merupakan masa yang terbaik untuk kita melatih dan mengasah kepimpinan yang sedia wada. Kepimpinan itu mestilah seorang yang penuh integriti, juga mempunyai nilai-nilai yang termaktub di dalam universiti. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya seorang pemimpin yang melahirkan ramai pengikut, tetapi seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang dapat melahirkan lebih banyak kepimpinan itu berlaku. Pemimpin di masa depan adalah merupakan generasi mahasiswa pada masa kini. Corak dan wajah masa depan negara adalah banyak bergantung kepada mahasiswa pada masa sekarang. Dan inilah masanya mahasiswa semua mesti dilatih dan menjalankan usaha untuk membina ciri-ciri dan bakat kepimpinan yang ada di masa ini. Kerana cabaran kepimpinan di masa depan bukan seperti mana yang kita jangkakan pada hari ini. Kerana pada masa depan, kepimpinan yang diperlukan adalah sangat-sangat mencabar kerana permasalahan yang wujud pada masa depan
tidak dapat kita fikirkan bersama. Bagaimanapun, persiapan mesti ada pada masa ini. Masalah sosial yang wujud pada hari ini mungkin tidak sama dengan masalah sosial yang wujud pada 10 tahun akan datang. Sebab itulah pemimpin mahasiswa yang ada hari ini perlu bersedia dan mempunyai ilmu untuk melangkaui masa depan yang akan datang. Kita bimbang masalah sosial ini akan mengikis nilai-nilai kemanusiaan yang sepatutnya wujud pada diri kita sendiri sebagai seorang manusia, seperti nilai menghormati orang tua yang merupakan suatu nilai yang sangat penting walaupun pada masa bila-bila masa sekalipun. Dan juga nilai untuk mencari kebenaran mesti ada pada semua individu kita. Apatah lagi seorang pemimpin yang dikatakan memimpin masyarakat atau pemimpin untuk mahasiswa yang lain. Seorang pemimpin mestilah mempunyai personality atau sahsiah yang baik. Sahsiah itu bukan hanya dapat membantu diri dia sebagai seorang manusia, bukan hanya dapat membantu dirinya berdepan dengan Tuhan, tetapi dapat membantu mempengaruhi manusia lain agar manusia lain itu dapat menjadi seorang manusia yang baik. Sebab itulah saya nyatakan bahawa seorang pemimpin itu bukan satu kebanggaan, tetapi seorang pemimpin merupakan satu amanah yang mesti kita tunaikan dan ia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Kita sedia menerima kepimpinan itu kerana kita tahu bahawa ia merupakan suatu jasa dan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat tanpa pemimpin. Kerana itulah mengasahkan pemimpin itu di peringkat universiti merupakan satu masa yang sangat baik. Satu masa yang mana saat yang paling manis dalam kita mempelajari ciri-ciri kepimpinan itu sendiri. Seorang pemimpin mestilah berani untuk menerima cabaran. Dia mestilah bersedia menerima teguran. Kerana teguran atau kritikan yang diberikan oleh orang lain itu merupakan satu ujian kepada pemimpin itu sendiri. Memang tidak mudah untuk menerima, untuk menjadi seorang pemimpin. Kerana tidak mudahlah, maka cabaran yang perlu dihadapi itu akan mematangkan diri kita sebagai pemimpin. Dan pemimpin hari ini yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Kita tidak perlu cepat mengalah sebenarnya. Kadang-kadang ada pemimpin yang mana mereka mudah mengalah. Sikit-sikit nak letak jawatan, sikit-sikit letak jawatan. Walhal bahawa itu adalah ujian kepimpinan yang perlu dihadapi. Tidak cepat mengalah dan kita yakin bahawa setiap permasalahan yang dihadapi itu merupakan satu ujian dan kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan pencipta kita sentiasa memberikan bantuan kepada kita. Daya fikiran mestilah jauh ke hadapan. Seorang pemimpin mahasiswa juga mesti mempunyai daya pemikiran yang jauh ke hadapan. Sebab itulah tadi saya telah sebutkan bahawa pemimpin hari ini cabarannya berbeza dengan pemimpin masa depan. Kerana itulah mereka kena bersiap siaga untuk memikirkan apakah permasalahan yang perlu dihadapi dan bersedia untuk menghadapinya pada hari akan datang. Kepimpinan begitu perlu ada alternatif. Mereka mestilah ada alternatif dan juga daya kepimpinan yang kuat dan sentiasa membawa dalam perbincangan. Kerana seorang pemimpin tidak boleh bergerak seorang, dia mesti mempunyai teamwork atau pasukan yang kuat yang dapat kerjasama untuk menjalankan tugas kepimpinan itu sendiri. Saya sukalah menyatakan bahawa salah satu nilai yang sepatutnya ada pada diri kita ialah nilai kasih sayang. Memimpin dengan penuh kasih sayang bermakna kita memimpin kerana kita sayang kepada anak buah kita. Kita sayang kerana kita sama-sama ingin menjadikan diri kita berjaya sebagaimana orang lain boleh berjaya bersama kita. Sebab itulah apabila kita yakin bahawa kepimpinan penuh dengan kasih sayang itu, kita akan dapat membawa manusia
yang berhati baik, yang bersama-sama kita untuk memajukan dengan sifat kasih sayang itu sendiri. Tidak-tidak mencemooh manusia lain. Kita tidak menghina orang lain. Kalau ada permasalahan, buatlah perjumpaan. Dapat kita berjumpa, dapat kita berbincang dengan elok supaya ianya dapat diselesai dengan baik. Bukan kita menikam di belakang. Kerja pasukan sebagaimana saya sebutkan tadi, mesti dalam satu pasukan yang baik. InsyaAllah dengan pasukan yang baik dan sentiasa mempunyai wawasan pada masa kepimpinan itu, maka akan jelas ke mana hala tuju kita hendak dibawakan. Walaupun jawatan kuasa ini dinamakan kebajikan, tetapi lebih daripada itu. Mahasiswa tidak seharusnya hanya terkongkong di dalam masyarakat kampus semata-mata. Dia juga perlu memikirkan masyarakat di luar sana kerana impaknya akan menjadi lebih besar lagi. Saya mendoakan semoga pemimpin yang dilantik, pemimpin yang dipilih itu sendiri akan mempunyai wawasan yang besar. Kerana kita tahu bahawa tanpa ada wawasan, kita tidak bergerak ke mana. Lebih terkongkong di suatu tempat sahaja. Bagi pihak universiti, kita mendoakan semua jawatankuasa JAKMAS ini yang dilantik dapat menyempurnakan tugasnya dengan baik dan penuh dengan integriti. Ingat bahawa ini bukan satu kebanggaan. Kepimpinan itu, menjadi seorang pemimpin bukan untuk dibanggakan. Tetapi menjadi seorang pemimpin itu adalah untuk menunaikan tanggungjawab ataupun disebut sebagai accountability. Kerana setiap satu yang diberikan kepada kita akan dipersoalkan nanti. Kalau tidak dipersoalkan ataupun kita akan dipersoalkan oleh manusia yang lain yang akan datang, kepimpinan yang akan datang pada masa akan datang. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar di atas penganjuran majlis ini, dan semoga pemimpin yang ada di Universiti Malaysia Sabah ini akan terus maju ke hadapan, bersiap sedia menghadapi cabaran dan mampu untuk memimpin pelajar semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Jawatankuasa Kebajikan Mahasiswa JAKMAS bagi sesi 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Yang berbahagia Dato' dimohon untuk terus berada di atas pentas. Diiringi yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rahman Minurin untuk sesi penyerahan simbolik Watika Pelantikan Jawatan Kuasa Kebajikan Mahasiswa JAKMAS bagi sesi 2020. Oleh itu, dijemput Muhammad. Oleh itu, dijemput Muhammad Syarizal bin Timhar selaku yang dipertua JAKMAS Kolej Kediaman Tun Mustafa bagi sesi 2020-2021. Dipersilakan. Dijemput Muhammad Noraihan Roni selaku wakil yang dipertua JAKMAS Kolej Kediaman Tun Fuad bagi sesi 2020-2021. Dijemput Martika binti Muhammad Rezwan selaku yang dipertua JAKMAS Kolej Kediaman Tun Pengiran Ahmad Rafai bagi sesi 2020-2021. Dijemput Hanif Abdul Rahman Siswanto selaku yang dipertua JAKMAS Kolej Kediaman Antarabangsa Kingfisher bagi sesi 2020-2021. Dijemput Marisa Yasek selaku yang dipertua JAKMAS Kolej Kediaman Wan Borneo bagi sesi 2020-2021.
Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Kemis Dr. Taufik Yap Yun Hin dan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Rahman bin Ordin di atas kesudian menyampaikan simbolik penyerahan watika pelantikan jawatan kuasa Kebajikan Mahasiswa Jakmas bagi sesi 2020-2021 Universiti Malaysia Sabah. Yang Berbahagia Dato' dan hadirin sekalian, majlis kita sudah berada di penghujungnya. Maka rasmilah sudah pelantikan jawatan kuasa Kebajikan Mahasiswa Jakmas bagi sesi 2020-2021. Tahniah kami ucapkan. Oleh itu, dijemput Yang Berbahagia Dato' serta hadirin sekalian untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu UMS Bertekad Cemerlang.